guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan review produk deodoran favorit aku, guys. Nah, ini dia produknya, Danke Natural Deo Spray. Ini produk lokal yang pasti sudah aman ya, guys. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget pakai deodoran ini karena bentuknya spray praktis, tinggal semprot dan nyaman banget yang aku rasain. Selain itu juga aku banyak melakukan aktivitas di luar rumah dan banyak bertemu orang. Kadang tuh suka nggak pede aja, apalagi kalau lagi keringatan gitu ya guys. Oke, langsung aja aku akan bahas produknya. Untuk itu stay tune terus di channel YouTube aku. So keep on watching. Deodoran ini bisa digunakan untuk pria dan wanita ya. Ukurannya 100 ml. Untuk packagingnya ini berbahan botol plastik. Jadi kalau jatuh juga ini aman, nggak akan pecah ya guys. Jenisnya spray, menurut aku sangat higienis, praktis dan mudah ya, tinggal semprot aja. Lalu ada keterangan produknya di bagian depan. Di bagian depan ada komposisi, lalu ada cara pakainya juga, dan ada expired date. Untuk teksturnya dia cair ya, seperti air, mudah meresap, cepet banget meresapnya dan nggak lengket di kulit guys. Lalu kita cium untuk aroma wanginya. Dia tuh nggak ada aroma wangi sama sekali guys, non alkohol, non parfum, jadi aman, nggak akan iritasi di kulit kita ya guys. Dan selain itu juga nggak akan bikin hitam di area ketiak kita guys. Selain itu produk ini juga banyak manfaatnya guys. Yang pertama menghilangkan bau badan karena dia ada kandungan kristal alum. Yang kedua mencerahkan ketiak, yang ketiga mengurangi keringat yang berlebih, lalu tidak meninggalkan noda dan tidak lengket. Ini menurut aku lumayan awet ya guys. Aku udah 1 bulan pemakaian, ini masih banyak ya, setengahnya gitulah, karena hitam jadi nggak kelihatan. Nah untuk cara pakainya sangat mudah. Yang pertama itu kocok terlebih dahulu, lalu semprotkan di area ketiaknya. 2 semprot aja itu cukup. Pastikan setelah mandi ya guys. Jadi kesimpulannya aku suka banget sama deodoran ini karena aku bebas melakukan aktivitas di rumah maupun di luar rumah ya guys, tanpa rasa takut bau badan. Dan ini juga aku bikin video sekitar 3 jam. Ini nggak ada bekas nodanya gitu guys. Tuh, aku pakai baju putih dan karena aku suka banget warna putih, jadi banyak banget aku baju warna putih. Nah nanti kalian juga bisa lihat videonya ya, pada saat aku aktivitas di luar rumah itu bener-bener nggak bikin bau, nggak ada noda, pokoknya nyaman banget. Oke, sekian dulu review dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa selalu support aku ya guys dengan cara like, comment, subscribe dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thanks for watching. See you the next video. Bye-bye.